Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang menggemparkan seluruh Malaysia. Berita dipetik daripada Astro Awani. Tiada duta bertaraf menteri. Fahmi kecewa dengan PM. 13 Disember 2023. Berita penuh Putrajaya. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil secara berseluruh menyatakan kecewa dengan tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak melantik duta bertaraf menteri dalam Kerajaan Madani. Beliau menjelaskan pelantikan seperti itu adalah pembaziran yang pernah diamalkan oleh kerajaan sebelum ini. Katanya, saya rasa ada yang kecewa termasuk diri saya sendiri bahwa Perdana Menteri kali ini langsung tidak membuat lantikan duta bertaraf menteri yang dibayar elaun berpuluh-puluh ribu ringgit, tapi langsung tidak menghasilkan apa-apa seperti yang berlaku dalam kerajaan sebelum ini. Saya kecewa, tapi Alhamdulillah amalan buruk itu tidak dilakukan pada kali ini, katanya secara sinis dalam sidang media di pejabatnya di Putrajaya pada Rabu. Beliau berkata demikian ketika diminta untuk mengulas dakwaan daripada pembangkang yang menyifatkan rombakan kabinet pada Sabtu itu sebagai satu pembaziran. Mengulas lanjut, Fahmi menegaskan pembentukan jemaah menteri kali ini adalah jauh lebih baik dari segi jumlah keupayaan dan pengalaman. Pada masa yang sama, beliau turut mengajak ahli-ahli di blok pembangkang supaya tampil menyuarakan kekecewaan supaya dapat mencari solusi bersama. Katanya, bagi mereka yang kecewa, saya nasihatkan jangan pendam rasa kecewa. Tampillah ke meja rundingan seperti yang ditegaskan Perdana Menteri. Kita putuskan beberapa perkara. Kita hidup berharmoni, rukun aman damai dan bentuk modus vivendi yang baru supaya kita dapat fokus kepada masalah rakyat serta bangun bersama, katanya. Dalam perkembangan yang berasingan, Fahmi menjelaskan pejabat Kementerian Digital akan beroperasi di Menara Usahawan. Perkara itu telah dibincangkan dengan Ketua Setiausaha Negara dan proses untuk membentuk kementerian itu sedang berjalan, jelasnya. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Saya sudah agak Hamzah Zainuddin akan tercabar. Pemimpin Bersatu canang-canangkan Samsuri calon PM. Kata penganalisis pun begitu. Saya pun sudah agak diterbitkan di Free Malaysia Today. Ini pendapat-pendapat daripada pakar-pakar politik, penganalisis-penganalisis politik Malaysia. Hamzah Zainuddin dah habislah. Memang tak ada lagi lah peluang. Satu Bersatu bukan sekuat PAS. Malah Bersatu, banyak penganalisis politik berpendapat sebenarnya Bersatu ini berharap sepenuhnya kepada PAS. Mereka menang pun kalau kerana PAS. Kalau tidak ada PAS, belum tentu boleh menang. Jadi memang patutlah Samsuri yang dicanang sebagai calon Perdana Menteri. Tapi penganalisis melihat itu, Hamzah Zainuddin tercabar. Kesianlah, memang tak ada peluang lagi lah.
Dalam siri kempen PRK Kemaman, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris sendiri berkata Ahmad Samsuri Mokhtar adalah calon Perdana Menteri masa depan untuk PN. Habislah. Ini memang sudah letak kepala di atas handatan. Dah tahulah macam mana. Tapi memang menyerah dirilah. Bersatu menyerah diri sepenuhnya kepada PAS. Dengan Ketua Penerangan Bersatu ini mengakui bahawa calon Perdana Menteri daripada PN, daripada PAS, memang sudah menyerah dirilah. Kesianlah Hamzah Zainuddin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berdepan satu lagi cabaran menerajui Putrajaya apabila ada pemimpin Bersatu sendiri yang mencanangkan bahawa Ahmad Samsuri Mokhtar adalah calon Perdana Menteri masa depan untuk Perikatan Nasional. Itu kata penganalisis politik. Mazlan Ali daripada Universiti Teknologi Malaysia berkata sebelum ini Hamzah diwar-warkan adalah manusia yang bakal menggantikan Muhyiddin Yassin jika beliau melepaskan jawatan presiden, disokong kenyataan beliau dilatih untuk menjadi pemimpin masa depan. Tapi itu semua hanya tinggal kenangan. Dalam ucapan dasar Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu pada 24 November lalu, Muhyiddin mengumumkan hasrat untuk enggan mempertahankan jawatannya pada pemilihan parti tahun depan. Namun telah membuat pusingan U-turn keesokan harinya selepas mengambil kira kononnya pandangan ahli keluarga serta keluarganya serta ahli dalam Bersatu. Hamzah Zainuddin yang sebelum ini dilihat bakal mewarisi kepimpinan akan ada sedikit cabaran. Kali ini perlu bersaing dengan Samsuri yang dilihat sangat menonjol dan dicanang-canang beliau adalah bakal calon Perdana Menteri dari Perikatan Nasional. Malah diulas sendiri oleh Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris yang menyatakan Dr. Sam adalah bakal calon Perdana Menteri masa depan sekiranya menang PRK Kemaman. Itu kata Mazlan kepada FMT. Hui, Razali Idris sendiri mengulas lagi tu. Ini memang betul-betul mengaku kalah kepada BePAS dan memang betul-betul tak ada harapan lagi lah daripada PN, daripada Bersatu untuk jadi calon Perdana Menteri. Tak ada harapan, kosong dah. Dalam siri kempen PRK Kemaman, termasuk di media sosial, Razali berkata pengundi kawasan itu bertuah kerana Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu bakal menjadi Perdana Menteri masa depan PN jika menang pilihan raya esok, dia kata pada waktu itu. Sudah tentu rakyat Kemaman untung, pembangunan Kemaman untung dan ekonomi Kemaman untung andainya Dr. Sam diangkat menjadi Perdana Menteri. Itu kata Razali yang juga Exco Terengganu di Facebook. Muhyiddin yang juga pengerusi PN pula menyifatkan pencalonan Samsuri untuk menunjukkan mereka mempunyai ramai tokoh sambil tidak menolak naib presiden PAS berkenaan sebagai calon Perdana Menteri gabungan itu. Mazlan berkata, walaupun berdepan situasi itu, Hamzah Zainuddin yang juga adalah ahli Parlimen Larut tidak akan mengambil tindakan luar biasa bertanding jawatan Presiden Bersatu. Mungkin mengambil sikap tunggu dan lihat bergantung selama mana Muhyiddin mau menjadi ketua. Katanya, saya tidak nampak Hamzah akan mencabar Muhyiddin sekurang-kurangnya sehingga PRU 16. Jika tiada ruang, selepas itu ada kemungkinan beliau akan mencabar. Dan ini bergantung kepada perkembangan pada masa depan. Katanya, yang bagaimanapun menjangkakan Hamzah Zainuddin akan mewarisi kepimpinan Bersatu melalui tradisi muda. Sementara itu, Azmi Hasan daripada Akademi Nusantara pula berpandangan, pencalonan Samsuri di PRK Kemaman bukan strategi menjadikannya calon Perdana Menteri. Sebaliknya, bimbang gagal menang besar selepas Barisan Nasional meletakkan bekas Panglima Tentera Jeneral Bersara Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Nur. Katanya, tak pasti bagaimana boleh timbul Samsuri sebagai calon PM, tetapi ada pemimpin Bersatu telah menjawab yang mereka setuju. Ini menunjukkan mereka sebenarnya telah terperangkap dengan percaturan politik PAS. Kesianlah. PAS ingin menggambarkan persepsi dalam PN, PAS lebih berkuasa. Walaupun ketua pembangkangnya Hamzah Zainuddin katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Daripada FMT, Free Malaysia Today bertarik 2 Disember
Tarikh laporan ini adalah 2 Desember 2023 dengan tajuk Hamzah Tercabar, Pemimpin Bersatu Canang Samsuri Calon PM Kata Penganalisis. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Bersatu sudah jatuh di timpa tangga. Sudahlah, mereka tak kuat lagi sekarang. Hancur berkecai dengan perpecahan. Dah 5 orang keluar daripada sokong Mak Muhyiddin, sokong kepada Anwar. Sekarang ini mereka berharap adalah mungkin kerjasama dengan bekas kawan, entahlah, saya pun tak tahu bekas kawan ke apa, tapi mereka mahu ada kerjasama dengan GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Tapi akhirnya mereka kesianlah dapat keputusan GRS mungkin tolak kerjasama dengan Bersatu. Itu kata Penganalisis. Saya pun fikir lebih baik GRS janganlah bekerjasama dengan Bersatu. Kalau sudah bersama dengan kerajaan, lebih baik bekerjasama dengan kerajaan lah. Jangan bikin pening di negeri lain, di persekutuan lain, itu bikin pening. Harap-harap GRS buatlah keputusan terbaik. Jangan bikin pening di negeri membangkang, di persekutuan dengan persekutuan Hairan bin Ajaib, nanti susah begitu. Tapi kalau GRS memang tolak kerjasama dengan Bersatu, memang kesian lah Muhyiddin. Kesian, dia hanya ada satu lagi tempat berpaut, PAS. Itu sejalah, nasib baiklah PAS terima. Kalau tidak, entah macam mana Bersatu. Kuatkah tidak? Tidak pastilah. GRS mungkin tolak kerjasama dengan Bersatu, kata Penganalisis. Penganalisis berkata, parti pemerintah Sabah itu tidak mendapat sebarang kelebihan sekiranya menerima Bersatu dalam gabungan itu. Saya dah kata, bikin apa? Tiada kelebihan pun. Bersatu bukan kuat pun di Sabah. Bukan kuat pun di Sabah, tidak. Bersatu tidak kuat di Sabah sekarang ini. Dulu ya mungkin kuat sampai boleh menang. Tapi sekarang ini, nah, saya rasa tidak kuat lah. Hampir-hampir tidak disebut sudah ini Bersatu di Sabah. Petaling Jaya Penganalisis Politik berasa ragu-ragu tentang reaksi Gabungan Rakyat Sabah GRS terhadap cadangan terbaru oleh Bersatu untuk bekerjasama menjelang pilihan raya negeri itu akan datang. Nah, ini daripada FMT, daripada Free Malaysia Today, 2 Disember. GRS, iaitu Gabungan Pemerintah Sabah, yang terdiri daripada 7 parti menolak untuk bekerjasama dengan Bersatu pada akhir tahun lalu atas alasan perbezaan yang ketara antara kedua-dua parti. Fellow Majlis Profesor Malaysia iaitu Jeneri Amir berkata pengunduran Bersatu Sabah dari Parti Nasional tahun lalu menunjukkan ia sudah mengalami masalah keyakinan dalam landscape politik Sabah yang lebih luas. Katanya kemasukan Bersatu ke dalam GRS kemungkinan besar akan mendapat tentangan hebat dengan keraguan terhadap kepentingan parti itu dalam gabungan. Kata kenyataan itu, GRS adalah gabungan kukuh dengan majoriti 2/3. Tidak ada sebarang alasan untuk bekerjasama dengan Bersatu, sebuah parti yang lemah. Kesian jugalah ayat ini, memang padulah mengusik jiwa sakitnya tu di sini. Tidak ada alasan untuk bekerjasama dengan Bersatu, sebuah parti yang lemah. Bersatu bukan parti tempatan, tetapi menyamar sebagai parti tempatan, katanya kepada FMT.